mudah-mudahan bisa sebelum nikah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa sebelum nikah, mudah-mudahan. Karena sekarang lagi siapin formulanya, lagi masih coba-coba formula yang bagus gitu. Nanti kalau udah, mudah-mudahan bisa sebelum nikah gitu, sebelum lebaran gitu. Jadi pas puasa mukanya selalu bersih, kinclong gitu. Nikahnya setelah lebaran berapa? Nikahnya kapan? Tahun depan ya, tahun depan. Setelah lebaran bulan apa? Tahun depan. Habis lebaran ya, Kak Jendal? Habis lebaran. Mungkin ya. Habis lebaran ya, maksudnya habis lebaran atau? Ayo tebak. Habis lebaran kayaknya. Ya, adalah nanti kok soalnya gini, katanya teman aku tuh nih ya, kalau belum deket atau belum gimana-gimana, mendingan disimpan aja dulu buat diri sendiri gitu, biar supaya ya gitu deh, pokoknya enakan gitu katanya. Mendingan disimpan dulu buat diri sendiri, soalnya kan ada pepatah yang mengatakan. Udah persiapannya udah berapa persen sih, Kak? Di Bandung kan, di Bali. Persiapannya udah kalau persiapan tuh udah 80% gitu, kayak lokasi, dekor, makanan, tim fotografer, dokumentasi, terus apalagi ya, mobil. Yang belum tuh hotel tempat menginap. Jadi tuh kalau di Bandung tempat hotel menginapnya kita belum ada. Di Bali buat keluarga besarnya belum ada. Jadi itu doang sih, PR-nya sama penari gitu. Aku kan pengennya di Bandung ada penari Bandung. Penari Sunda tuh apa namanya? Coba yang Sunda. Itulah. Kak Jendal kenapa memilih apa tadi Bandung dan Bali? Kalau Bandung tuh soalnya ibunya Richard dari Bandung, banyak keluarga dari Bandung. Kalau di Bali karena banyak teman-teman dari kan tamu-tamu internasional gitu kan, aku kan penyanyi internasional. Tamu-tamunya juga internasional. Jadi biar mereka bisa nikmatin keindahan Pulau Dewata, biar kita juga gampang untuk servisnya gitu. Berarti akan diadakan semewah-mewahnya? Enggak, ini aja seadanya aja. Terus kayak pengennya sih lebih intimate gitu. Jadi aku tuh nggak pengen ada di panggung. Aku tuh pengennya kalau tamu datang aku tuh bisa warawiri, ketemu, sapa semuanya, ngobrol-ngobrol gitu.